kita akan membahas salah satu mungkin yang menjadi permasalahan ibu-ibu hamil dan ibu melahirkan, apalagi mungkin ibu yang baru pertama kali gitu ya, dan kemudian mengalami bayi prematur, harus melahirkan secara prematur seperti itu. Jadi memang sering kali ya ibu-ibu itu nggak jelas tuh, kurang jelas mengenai usia kehamilannya, apalagi kalau mereka jarang kontrol ke dokter ataupun ke bidan, misalnya yang di daerah ya. Jadi secara umum sebenarnya bayi prematur itu bisa juga kita lihat secara fisik. Ciri-cirinya adalah tentunya berat badan kurang dari 2,5 biasanya, 2,5 kilo. Kemudian kulitnya masih tipis, jadi dengan kalau kulitnya masih tipis itu sampai kelihatan pembuluh darahnya masih kelihatan. Kemudian banyak lanugo, lanugo itu adalah banyak rambut-rambut yang menutupi kulitnya si bayi. Selain itu, biasanya bayi itu memiliki masalah gangguan pernafasan ataupun gangguan menelan atau menyusu gitu, karena memang refleksnya si bayi ini belum berkembang. Gitu. Okay. Itu ciri-ciri umumnya. Secara umum penyebab persalinan prematur apa sih? Satu, bisa dari infeksi. Jadi seringkali tuh ibu-ibu hamil nggak sadar kalau mereka ada fokus infeksinya di dalam badan mereka. Misalnya gigi berlubang. Gigi berlubang itu kan jarang ya kita perhatiin sebenarnya. Kedua, untuk ibu-ibu, keputihan. Keputihan itu juga bisa menyebabkan risiko persalinan prematur. Kadang-kadang malah ibu-ibu itu melakukan kemaluannya ya dengan menggunakan antiseptik, kadang-kadang malah itu pun membuat keputihan semakin banyak dan salah satu faktor risikonya. Kedua adalah komplikasi persalinan, misalnya ibunya punya faktor risiko seperti darah tinggi, kencing manis, ataupun ibu itu memiliki struktur atau kelainan rahim. Jadi misalnya memang leher rahim ini nggak kuat gitu untuk menahan kehamilan itu, atau leher rahim yang pendek itu kadang-kadang juga bisa menyebabkan persalinan prematur. Kemudian gaya hidup dari merokok, minum-minum alkohol, itu semua bisa membuat persalinan prematur. Ini secara umum. Ternyata anemia atau kurang darah pada kehamilan itu juga meningkatkan risiko terjadinya persalinan prematur. Dr. Arnold, ini ada DM Instagram dari pemirsa, aku bacakan ya dok ya. Ini dari @yantifatimah. Dok, saya baru melahirkan 2 minggu yang lalu mungkin ya. Saya baru melahirkan 2 minggu yang lalu. Bayi saya lahir di kehamilan 35 minggu, berat 2 kg. ASI saya tidak lancar dan sangat sedikit sehingga saya memberikan Sufor atau susu formula ya. Saya ingin bertanya bagaimana petunjuk untuk pemberian susu formula untuk anak saya ini dok? Gimana ini dok? Jadi betul, memang satu paling bagus adalah ASI. Kalau bisa ASI, teruskan ASI. Kalau misalnya ASI-nya sedikit, coba ibu bisa konsultasi ke dokter laktasi supaya ASI ibu bisa bertambah banyak. Nah, sementara itu tentu saja bayi harus diberi minum, yaitu dengan pemberian susu formula. Pemberian susu formula itu biasanya kita kan tahu pengosongan lambung itu setiap 2 jam atau setiap 3 jam. Oleh karena itu, pemberian susu formula disarankan setiap 2-3 jam itu sudah diberikan kepada bayi ibu. Tetapi balik lagi, setiap anak itu berbeda, karena setiap anak ada juga yang, oh kok tiap 1 jam bayinya minta minum ya, itu boleh. Jadi pemberian susu itu ad libitum kita bilangnya, atau sesuai keinginan bayi. Kalau jumlahnya itu harus dihitung berdasarkan berat badannya. Kalau tadi kalau nggak salah berat badannya 2 kilo ya, 2 kilo. Dia kira-kira membutuhkan sekitar 600 mili sehari. 600 mili, jadi kalau 600 dibagi 8 itu sekali minum dia sekitar 60-75 mili. Dan aku mungkin cuma ingetin ya, kalau bayinya ibu prematur, kalau bisa ASI. Kenapa? Kandungan ASI pada dari ibu yang melahirkan prematur itu kandungannya jauh lebih bergizi.
karena dia mempunyai zat-zat di dalam ASI itu yang meningkatkan absorpsi dari zat lemak. Sedangkan kita tahu kan lemak itu tinggi kalori. Nah, semakin lemaknya diserap, kenaikan dari berat badan si bayi itu akan lebih bagus. Jadi gunakan ASI kalau bisa. Baik, terima kasih Dr. Arnold Sutarso, SPA, spesialis anak dari Eka Hospital BSD, sudah berbagi bersama kami pagi hari ini. Semoga yang memiliki bayi prematur tetap sehat selalu, dan juga untuk ibunya juga sehat. Terima kasih, Dok.